Khususnya mahasiswa universitas terbuka, selamat berjumpa dalam program perkuliahan universitas terbuka. Pada pertemuan ini, kita akan membahas mata kuliah manajemen record audio visual dengan topik prinsip dasar arsip audio visual. Arsip kita pahami sebagai identitas dan jati diri bangsa negara atau arsip dapat dikatakan sebagai suatu memori kolektif bangsa yang harus dilestarikan dan digunakan sebagai bahan bukti pertanggungjawaban nasional. Kenapa dikatakan memori kolektif? Karena berkumpul dari berbagai sumber yang ada, disatukan dalam satu memori kolektif bangsa. Ini yang digunakan sebagai bahan bukti untuk pertanggungjawaban nasional. Sebagai memori organisasi untuk kelangsungan organisasi tersebut, arsip digunakan pencatatan-pencatatan dalam suatu organisasi, khususnya untuk keberlangsungan suatu orga organisasi ataupun institusi yang ada. Dan arsip juga digunakan untuk kepentingan masyarakat sebagai penggunanya. International Council on Archive mendefinisikan arsip sebagai informasi terekam. Yang dibuat atau diterima dalam rangka perencanaan, pengendalian, pelaksanaan, atau penyelesaian kegiatan lembaga atau perseorangan, dan terdiri atas isi, konteks, dan struktur yang memadai untuk bisa menjadi bukti dari suatu kegiatan informasi yang terekam dari kegiatan organisasi yang tercatat dan terregister, sehingga arsip adalah informasi yang terekam. Jadi jangan lupa untuk selalu mengingat bahwa inti dari suatu arsip adalah informasi yang terekam. Dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 dikatakan arsip memiliki pemahaman sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi masyarakat, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sehingga arsip memang berfungsi dalam segala bentuk institusi yang ada di dalam suatu negara. Ada beberapa kelompok jenis arsip. Dapat kita kelompokkan tiga utama: satu arsip tekstual, kedua arsip media baru atau audiovisual, ketiga adalah arsip elektronik. Kalau kita bicara arsip tekstual, berisi teks ataupun kata-kata dalam bentuk tercetak biasanya, sedangkan arsip media baru atau audiovisual berisi mempunyai gambar dan suara arsip elektronik cara perekamannya menggunakan sistem elektronik ataupun yang sekarang kita kenal sebagai digital. Apa itu arsip audio visual? Anda tenta, tadi sudah mendengar ada tiga bentuk arsip dan salah satunya adalah arsip audio visual yaitu arsip pandang dengar adalah arsip dalam bentuk gambaran atau suara dan coraknya yang dapat dilihat dan didengar. Ada berbagai bentuk dari arsip pandang dengar. Satu, arsip bercita, bercitra bergerak atau moving image. Arsip gambar statik. Kalau bercitra bergerak moving image, contohnya adalah film, video, dan sebagainya. Sementara gambar yang statis, kita tahu seperti foto, slide, poster, dan sebagainya juga. Kalau arsip rekaman suara tentunya berisi rekaman dari audio ataupun suara tersebut. Dan ada lagi arsip dalam bentuk mikro atau lebih kecil yang berisi miniatur mikro dalam bentuk mikrofis atau mikrofilm. Ada jenis dan format arsip seperti foto dalam audiovisual, foto dipahami sebagai hasil pemotretan baik negatif film atau digital atau gambar positif hasil cetakan. Formatnya beragam. Dari ukuran 8 mm, 16 mm, 35 mm, 4 cm, 6 cm dan film 9 cm ke atas. Ini bentuk dari format film negatif. Sementara format kertas foto, kita pasti sudah tahu ukuran fast foto, ukuran postcard, kabinet, salon, poster maupun mural adalah ukuran dari format arsip keras foto. Pemirsa arsip video. Arsip video dipahami sebagai bentuk informasinya bergerak dalam bentuk gambar yang bergerak, terekam dalam rangkaian fotografi. Dan suara pada pita magnetik memiliki bahan perekam seperti pita magnetik, video disc, atau kaset video. Tingkat penciptaan arsip video ada empat tingkatan: satu, original material, hasil rekaman awal, kemudian edit master. Tingkatan kedua. DAP Master tingkatan ketiga dan Distribution DAB tingkatan keempat. Distribution DAP itu adalah kopian dari DAP Master. Format arsip video juga kita kenal seperti VTR, VCR, Umatic, Betamax, VHS, Betacam, DVC PRO, Digital Betacam. Sementara kita akan mengenal lagi mengenai arsip film yang merupakan salah satu bagian dari audio visual arsip kita. Arsip film kita pahami berupa image bergerak terekam dalam gambar fotografik dan suara pada bahan dasar film. Melalui satu proses produksi dan kita ketahui ada negatif kamera serat gambar halus film hitam putih, versi rilis akhir, otex, cut, dan lain-lain istilah yang ada dalam arsip film. Sementara untuk arsip rekaman suara, ada tiga kategori. Satu, phonographic recording, dua, magnetic tape recording, dan tiga, optical digital recording. Pemirsa, khususnya mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga tayangan ini bermanfaat bagi Anda. Selamat belajar dan sukses selalu.